Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan pastinya semangat untuk belajar. Nah, berjumpa lagi bersama Ustazah Siska. Kali ini kalian akan belajar bersama Ustazah dalam mata pelajaran PLH. Apa itu PLH? PLH adalah pendidikan lingkungan hidup. Di sini Ustazah akan melanjutkan penjelasan Ustazah pada pertemuan minggu lalu tentang hidup sehat, bersih, dan indah. Kalau minggu lalu kita belajar hidup sehat, bersih, dan indah di lingkungan rumah, sekarang pada pertemuan kali ini Ustazah akan melanjutkan di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar kalian. Untuk memulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, langsung saja Ustazah menjelaskan materi. Yang pertama, kita akan belajar tentang hidup sehat, hidup bersih, dan hidup indah di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat kalian belajar. Di sekolah, kalian itu menuntut ilmu. Dan di sekolah juga, kalian juga harus menjaga kebersihan yang ada di sekolah. Adapun ruangan-ruangan yang ada di sekolah, salah satunya ada ruang kelas, ada halaman sekolah, ada taman sekolah, dan ruang perpustakaan. Nanti Ustazah akan mengulas ke kalian, akan menjelaskan ke kalian satu persatu ruangan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu ruang kelas. Ruang kelas adalah ruangan yang digunakan untuk belajar. Ruang kelas harus kalian jaga, harus kalian rawat. Kira-kira ada yang tahu enggak ya bagaimana cara menjaga ruang kelas? Ada yang bisa? Nah, Ustazah akan memberikan cara merawat ruang kelas. Yang pertama, bersihkan ruang kelas setiap hari. Sapu dan pel lantai. Yang kedua, rapikan meja dan kursi. Dan yang keempat, yaitu kalian harus membuka jendela setiap pagi. Untuk apa, Us? Kok jendela harus dibuka? Kegunaan kalian membuka jendela agar udara yang di luar itu bisa masuk ke dalam. Jadi udara yang ada di dalam kelas itu tidak terasa panas, ada angin yang masuk. Yang kedua yaitu halaman sekolah. Halaman sekolah itu digunakan saat kalian bermain. Biasanya kalian waktu istirahat bisa bermain di halaman sekolah. Dan untuk halaman sekolah pun sekalian sebagai siswa atau sebagai murid di sekolah juga harus menjaga atau merawatnya. Bagaimana kira-kira ya cara merawat halaman yang ada di sekolah kalian? Caranya yang pertama, kalian harus membersihkan halaman sekolah setiap hari. Yang kedua, kalau halaman sekolah itu kan identik dengan tanaman. Biasanya kalau ada tanaman itu muncul juga atau tumbuh juga itu ada rumput-rumput liar. Nah, yang rumput-rumput liar itu boleh kalian cabuti karena rumput liar itu tumbuhnya sangat mengganggu. Dan yang kedua, kalian harus menyiram tanaman secara teratur. Tadi ruangan yang di sekolah Ustazah sudah menjelaskan, ada ruang kelas, ada halaman sekolah, dan yang ketiga yaitu taman sekolah. Taman sekolah merupakan tempat untuk menanam tanaman. Nah, kalian sebagai siswa, sebagai murid juga harus menjaga kebersihan, juga harus merawatnya. Bagaimana, Us, cara merawatnya? Yang pertama itu kalian harus membersihkan taman setiap hari. Jadi tamannya bisa disapu setiap hari. Yang kedua, cabut rumput-rumput liar yang tumbuh. Kalian perhatikan, biasanya kalau di taman sekolah kalian itu banyak muncul rumput-rumput yang tumbuh. Nah, itu merupakan tanaman yang mengganggu. Jadi boleh kalau kalian mau mencabutnya. Dan yang ketiga yaitu siram tanaman secara teratur. Dan untuk ruang yang keempat yaitu ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan merupakan tempat di mana buku-buku bacaan disimpan. Di ruang perpustakaan kita juga harus menjaganya, kita juga harus merawatnya. Caranya yang pertama, itu kalian harus semisal selesai membaca, silakan mengembalikan buku yang kalian baca di tempat atau di rak buku. Yang kedua, semisal saat membaca kalian menggunakan meja dan kursi. Selesai membaca, meja dan kursinya silakan dirapikan. Dan yang ketiga, kalau kalian di perpustakaan melihat ada
sobekan kertas, ada sampah atau ada barang-barang yang tergeletak di lantai dan tidak berguna, itu silakan kalian buang di tempat sampah. Oke, itu tadi penjelasan hidup sehat, hidup bersih, dan hidup indah di lingkungan sekolah. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan ke kalian hidup sehat, bersih, dan indah di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat adalah lingkungan di mana kalian tinggal, di mana kalian berinteraksi, di mana kalian hidup bersama tetangga kalian. Nah, di sini Ustazah mau tanya, kira-kira kalau di lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, itu siapa ya yang berkewajiban menjaga kebersihannya? Ada yang tahu? Menjaga dan merawat lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama itu berarti maksudnya apa, Us? Maksudnya tanggung jawab bersama itu seluruh anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat lingkungannya. Bisa dengan cara kerja bakti maupun gotong royong. Nah, gotong royong itu membuat lingkungan menjadi lebih indah, lingkungan menjadi lebih bersih, dan lingkungan yang sehat itu menandakan lingkungan tersebut bebas dari penyakit. Lingkungan yang bersih juga membuat warga atau masyarakat yang tinggal itu menjadi betah dan nyaman. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Pesannya Ustazah, mari kita jaga lingkungan sekitar kita agar lingkungan sekitar kita tetap atau selalu sehat, selalu bersih dan indah. Dan untuk penugasannya, nanti kalian silakan buka buku paket kalian halaman 15 sampai 16, bagian evaluasi 1, bagian A dan B silakan dikerjakan di buku paket. Dan yang kedua yaitu kalian Ustazah minta membuat poster. Posternya dengan tema hidup sehat, bersih, dan indah. Nah, untuk poster nanti bisa kalian lihat di halaman 13. Di situ kalau di halaman 13 untuk posternya di kertas buffalo, dan di sini kalian bisa membuatnya di buku gambar maupun di kertas LVS. Untuk tugasnya nanti bisa dikirim ke nomornya atau wapri ke Ustazah Siska. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.